Kalian lihat guys, tamusnya geli-geli doang guys, dipukulin. Tapi kalau tamusnya yang mukulin berasa guys. Kalian lihat guys. Loh, double kill guys terjadi. Nice banget combo ini bang. Halo guys, welcome back again to AMG Channels guys. Oke guys, di konten kali ini kita akan lanjutkan kembali requestan ya guys ya. Kali ini requestan datang dari sini guys. Oke. Nah, requestan dari Awang ini adalah untuk main Pau skill 3 menggunakan Hyper Tamus Guardian guys. Nah, untuk requestan ini kita langsung gaskan guys. Jadi kita ambil Pau skill 3 ya sebagai komendernya. Terus hero pertamanya kira-kira kita ambil siapa guys? Yang kalian rasa cocok nih, coba komen di kolom komentar ya guys ya. Yang menurut kalian lebih cocok. Tapi kali ini gue akan ambil hero yang menurut gue paling cocok untuk main ini guys, yaitu Wanwan. Nah kalau kalian juga sama pakai Wanwan hero pertamanya, boleh komen guys. Atau kalian punya hero yang berbeda untuk main combo ini guys. Kenapa gue ambil Wanwan guys? Karena selain nanti kita membuat tamusnya jadi guardian dan arahnya adalah ke 6 guardian, satu lagi sinergi yang akan kita fullkan rencananya adalah ini guys, Kadia. Kenapa Kadia? Karena di Kadia itu ada hero yang benar-benar nyebelin guys. Kalau jadi, nggak usah jadi guardian pun dia nyebelin ya kalau nyala Kadia ya. Apalagi bintang 3 yaitu Akai guys. Nah, kalau Akai udah bintang 3 terus nyala Kadia, mungkin 3 aja atau bisa 6, itu nyebelin banget guys. Apalagi tambah guardian guys. Nah itu akan jadi benteng pertama kita guys sebelum kita bisa ngumpulin tamu sampai bintang 3. Jadi strateginya, tips pertama adalah kita akan ke arah Kadia dan guardian guys. Itu tips pertama guys. Nah tips keduanya langsung gue tambahin aja guys. Tips keduanya usahakan Akainya bintang 3 guys sebelum dapat tamus bintang 3 guys, karena itu akan jadi tembok yang sangat kuat dan nyebelin guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Dua tips dulu guys di awal gue bagikan untuk main combo ini guys. Oke, kita lihat ke gameplaynya lagi guys. Arahnya kemana dulu kita? Mungkin kita akan ke 3 Kadia guys, lalu 6 Guardian ya guys ya. Arah kombonya, sinerginya akan ke sana dulu. Terus kita akan usahakan jadi 6 Kadia ditambah nanti sinergi yang lain yang bisa aktif tergantung blessing guys. Sama hero-hero yang kita dapat ya guys ya. Tapi hero kuncinya di sini adalah Akai guys. Jadi Akai ini wajib banget kalau bisa bintang 3 guys. Jadi kita akan mungkin tahan-tahan di slot 5 ya buat nyari Akai guys. Oke, kalah ya, nggak masalah. Nah jangan lupa guys, sekali lagi gue ingatkan guys, untuk di ronde sebelum pengambilan Magic Crystal, kalau kalian mau Guardian, Magic Crystalnya keluar, pasanglah hero-hero Guardian. Gua keluarin Mia, kenapa guys? Supaya jangan nyala Marksman. Jadi chance-nya akan 100% guys. Percayalah, kalau selama patch ini belum ada update lagi, kalian buat seperti ini, akan keluar Guardian guys. Tapi kalau kalian masukin Mia, nyala 2 Marksman, ada kemungkinan Guardiannya nggak keluar guys. Jadi kita mau pasti aja, nggak apa-apa kita pasang 3 hero. Pasang 4 hero pun belum tentu menang guys ya. Jadi kita pasang 3 hero saja untuk memastikan Magic Crystal kita dapat Guardian guys. Jadi kita nggak pusing nih nanti nyari item untuk biji Guardian guys. Karena sekarang kan item kristal ini tidak keluar lagi ya guys ya di ronde creep ya, sebagai informasi. Jadi item kristal ini hanya bisa kita dapatkan di fat box guys. Kalau di ronde creep sudah nggak bisa lagi guys ya. Oke, nice banget kan keluar Guardian guys. So yang pertama stepnya kita sudah done. Kita sudah dapat Magic Crystal Guardian. Tinggal ngelengkapin cari Tamus guys. Dan Akai bintang 3 ya. Dan satu lagi nyalain 3 Kadia guys. Nah oke, nice banget kita dapat ini ya guys ya. Dapat Yuzhong. Dan Akai kita bintang 2 nih guys. Kita aktif seperti rencana kita di awal guys. Nyalain 3 Kadia. Akai secepat mungkin bintang 3. Baru kita ke arah 6 Guardian guys. Next stepnya baru ke 6 Kadia guys. Kurang lebih gameplaynya akan seperti itu guys. Kita akan banyak nahan di slot 7 nanti setelah Akai bintang 3 untuk dapat Tamus bintang 3 guys ya. Perlu nggak nyala WM? Kalau bisa nyala WM lebih bagus, kalau nggak nanti aja guys. Oke, kita lihat lawannya Commander Fanny ya, Fanny skill 3 ya.
Nah, satu lagi nih guys, kalau kalian main combo ini dapat spellnya Revitalize, kalau nggak ada yang lebih bagus kayak Purify ataupun Flicker, ya udah nggak masalah kita ambil Revitalize juga cukup cocok untuk main ke arah combo ini guys. Tetapi ada triknya guys untuk pakai Revitalize ini. Jadi usahakan pakai Revitalize ini di hero yang kita taruh di posisi tengah guys, sehingga kan dia nyebar tuh guys healnya. Sehingga hero-hero di samping-sampingnya akan dapat guys. Dan pasang di hero itu, yang di tengah itu adalah hero yang kemungkinan mati paling cepat guys. Mati paling cepat, kenapa? Karena supaya dia bisa mengheal teman-teman yang lain sebelum dia mati. Tapi kalau kita pasang ke hero yang lebih kuat, nanti hero yang lemah ini mati duluan sebelum revitalize-nya hidup guys. Kurang lebih seperti itu guys. Nah di sini kita di fatbox dapat ini guys ya, dapat DHS ya, nice banget, bisa untuk one-one dulu sementara, nanti bisa kita kasih ke Tamus juga guys ya. Nah itemnya untuk Tamus itu wajib item physical attack guys, karena dia sudah tebel nanti ini guys dari guardiannya, jadi nggak perlu lagi cari item-item defense ya untuk nambah-nambah darah atau gimana, udah cukup tebal dari guardian, tinggal kita cari item untuk nambah damage-nya Tamus guys, supaya sudah Tamusnya tebal, kuat juga guys. Kita akan ke arah sana kurang lebih guys. Oke, kita lihat lawannya adalah ini Commander baru ya, Commander Zilong ya. Dia pakai Hyper siapa nih? Hyper Tamus ya. Aduh, ada yang main Tamus juga nih guys. Bakal agak susah nih ya kita dapat Tamus nih ya sampai bintang 3, tapi kita coba aja guys. Kita tetap berusaha ya. Kalau Tamusnya sudah bintang 3 guys, nyala full guardian apalagi nanti dapat kristal Kadia. Waduh, itu benar-benar cak silo guys lawannya ya. Kita buat cak silo. Iya. Tapi ini Tamusnya belum ada yang keluar nih guys ya. Kita tahan dulu cak silonya guys. Oke, nice, ada Hilda ya. Nah, satu lagi nih guys. Kalau bisa, kalau kita karena pakai Hilda guys, salah satu hero guardiannya, nanti kalau bisa guys, kita nyalain Lantern Adventure juga ya guys ya, untuk kita nambah cuan supaya kita bisa dapat nantinya si Tamus bintang 3 guys. Oke, kalau bisa seperti itu guys, kalau bisa dapat ya. Tapi kita coba aja guys, harusnya tinggal nyari Sylvana guys ya, supaya bisa nyala Lantern Adventure ya. Adventure sekarang lumayan GG guys. Nambah golnya lumayan berasa ya, karena bisa 2 Northern Adventure aja udah 4 gol guys. Tambahannya lumayan banget ya. Waduh, lawannya Mystic nih guys. Pakai Remy ya. Remy Mystic Summoner dia guys ya. Kita lihat. Harusnya sih kalah ya guys ya. Ya Mystic sekuat itu ya guys ya di awal ya. Oke, nggak masalah. Aman aja, darah kita tinggal 60 nih guys. Kita buat comeback guys nanti guys ya. Kita buat terkaget-kaget dia dengan Tamus Guardian. Oke, rune pertama kita lihat. Oke, clone. Nah, ini rune khusus Guardian nih guys, Deviant Shield. Tapi tanpa itu pun kayaknya udah tebal ya guys. Kita perlu attack speed nanti untuk Tamus. Terus perlu damage ya. Kalau ada Blazing Blade dan segala macam bisa kita ambil nanti guys. Jadi kita lebih butuh ke item-item damage dan penambah attack speed guys, ataupun rune yang ke arah sana untuk nanti Tamus, karena tebel udah pasti guys dari 6 guardian nanti guys. Oke, ingat guys, pasang revitalize di hero yang paling lemah yang kemungkinan akan mati paling cepat guys. Di sini gua pasang di si Lolita ya yang masih bintang 1 ya. Jadi triknya seperti itu guys kalau kita pakai battle spell revitalize guys. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita masih nahan ya guys ya. Kita masih tahan di... Oke, ada Sylvana nih guys. Sylvana boleh kita ambil ya. Ada ini juga Luoyi ya, hero Kadianya ya. Nah, kita tahan di slot ini guys. Slot 5 untuk nyari Akai guys. Oke, oke. Siapa yang mau kita buang nih? Ini aja ya, Yuzhong ya. Oke, tahan dulu begini ya. Ini juga kayaknya nggak perlu ya Sylvana. Kita ambil Lolita dulu aja guys, hero-hero guardian. Sylvana nanti aja karena belum bisa kita masukkan juga ya. Nah, kita ambil juga ini guys.
Kufra supaya dia bisa aktifin Inferno nantinya, guys. Kalau memang bisa ke arah Inferno lebih bagus lagi, guys. Kalau enggak ya tetap seperti rencana awal kita, guys. 6 Guardian, 6 Kadia, sisanya tambahan, guys. Kalau bisa ke arah Inferno juga bagus juga, guys. Ke arah WM juga bagus, kita lihat aja nanti, guys. Arahnya kemana. Jadi di slot 5 ini kita fokus cari Akai dulu, guys. Komplitkan cari Akai sampai bintang 3, guys. Marksman-nya ya tambahan lah ya, 2 cukup, guys. Yang pastinya 1-1 kita pakai ya, guys ya, karena dia sinergika dia. Oke, nice, menang ya. Akhirnya menang juga, guys, setelah low streak ya. Oke, nice. Kadia ini dapat blessing apa nih ya? Nice, dapat blessing Kadia Akainya, guys. Nanti bisa ke arah 6 Guardian nih, guys. 6 Guardian, 6 Kadia nih. Oke, kita pasang begini dulu, aktif 4 Guardian ya. Ingat, pasang Revitalize di hero paling lemah yang kemungkinan akan mati duluan, guys ya. Nah, keluar Tamus, guys. Nice banget. Tapi nanti aja kita masukkan, guys. Masih bintang 1 soalnya. Simpan dulu ya, Tamusnya ya. Oke, kita lihat nih, 4 Guardian nih, guys. Tambah Kadia nyala nih. Kita lihat bisa setebel apa Akainya ya. Dapat ini lagi ya, dari Cloud Device ya, dapat Golden Staff sama helm ya, makin tebal, guys. Akai kita, kalian lihat tuh, guys. One-one-nya sih ya ngebuk-gebukin di belakang, yang penting di depan TB-nya kuat banget, guys. Kalian lihat, guys. Harusnya udah aman nih, guys. Kita buat Chaksai nih lawannya ya. Kita buat dulu bintang 3 Akainya, guys. Strateginya begitu. Oke, kurang satu lagi dong, Akai. Fokus cari Akai dulu, guys. Oke, ada hero guardian lainnya ya. Kita ambil dulu. Nah, ini gimana nih? Harus ngeroll nih. Oke, Akai bintang 3, guys. Oke, Akainya sudah bintang 3. Nice banget. Berarti step berikutnya sudah done, guys. Tips kedua sudah done. Akai bintang 3, guys. Berarti next tipsnya adalah... Setelah ini kita akan main sampai ke slot 7, guys. Kita akan up slot sampai ke slot 7 atau ke level 7 dan tahan di sana untuk nyari tamu sampai bintang 3, guys. Oke, guys, itu tips ketiga, guys. Oke, lawannya Hyper. Siapa nih Hypernya nih? Dia main Commander Zilong ya. Wah, ini Hypernya apa di ini ya? Angela bintang 3 ya. Boleh-boleh dia, nggak tahu dia kita pakai Akai bintang 3 nih. Dapat pakai Cloud Device tambah GG ya, dapat helm ya, dapat helm mulu ya, tambah tebal Akainya. Akai bukan sembarang Akai nih ya, Akai super power nih. Sudah ada 4 guardiannya lah, 3K dia. Oke, kita lihat item di fat box ya, ambil apa kita ini ya? Helm lah paling ya. Atau DHS ya. DHS aja, guys. Make sure jangan lawan yang ngambil, guys. Soalnya kita pantang banget nih kalau lawan pakai DHS, guys. Karena bisa tembus nih hero-hero guardian kita, guys. Kita ambil aja DHS. Helm sih bagus ya, tapi ya kita ambil DHS aja untuk jaga-jaga. Oke, skill Pau-nya sudah aktif ya, guys. Jadi skill Pau ini, Pau skill 3, bisa kita aktifkan, guys, di ronde ini ya, guys ya. Di ronde fase namanya showdown ya. Yaitu setelah fat box kedua, guys. Nah, setelah fat box kedua kita bisa aktifkan dan kita bisa pilih salah satu rune-nya tadi, guys. Kita pilih tadi skillnya yang untuk penambahan physical defense dan magic defense. Supaya makin deras, guys. Defense-nya hero-hero kita, guys. Kalian lihat, guys. Makin gak berasa ya serangan lawannya selama dia gak pegang DHS sih, aman-aman aja ya. Kalian lihat, guys, Akai kita nggak tersentuh, guys. Ini belum jadi nih kita buat Tamusnya. Sabar, bang, ya. Kita buat Tamusnya bintang 3 nih, bang. Aman aja, bang. Kita gaskan ya. Oke, nice. Masih menang ya. Oh iya, ini tadi Bang yang request tadi Bang Yanik Novianto ya. Oke, Bang Yanik ya atau Bang Novianto. Ini Tamusnya udah bintang 2 nih, Bang. Udah bisa kita masukin nih, Bang. Oke, kita masukin begini dulu ya.
kita keluarkan dulu Yuzhong-nya. Gak apa-apa karena sinergi Kadia-nya masih aktif ya, karena Akai-nya dapat blessing guys. Langsung aja guys, kita coba kasih Magic Crystal Guardian-nya di Thamuz. Kita lihat kekuatan Thamuz dengan 4 Guardian dulu guys. Thamuz 4 Guardian ya, ditambah skill dari Pau skill 3 guys. Seberapa tebal dia guys? Baru bintang 2 nih. Kita lihat, kasih DHS-nya juga ke ini ya, ke Thamuz ya, biar makin GG guys. Oke, kita buat dia tebal dan kuat guys. Oke, kenapa Yung geli-geli dong guys? Nah, kita lihat nih guys, seberapa kuat Thamuz kita. Tapi lebih kuat Akai sih sementara ya guys ya, Akai udah bintang 3 ya. Aduh, mati Thamuz kita guys, tapi Akai kita masih bertahan tuh guys, kalian lihat guys. Oke, kita lihat. Nice, menang guys ya. Ini pentingnya guys, kalau main combo ini Akainya kita bintang 3-in dulu guys, terus nyalain Kadia. Bener-bener ngerepotin lawannya. Oke, ada Blazing Blade ya, tapi ada Rock Solid juga nih guys. Darah kita 60 ya. Ada Shiny Pots juga nih guys. Rock Solid nggak perlu lah, kita yakin menang ya. Shiny Pots aja guys ya. Kita cari seperti biasa, cari duit dulu guys, supaya gampang kita untuk bintang 3-in nanti Thamuz guys. Dan kita naik ke slot 7 guys ya. Kita naik ke slot 7 supaya lebih mudah untuk cari Thamuz guys, supaya dapat bintang 3. Oke, kita lihat. Ayo, kasih yang bagus itemnya creep. Ini kita aktifkan Inferno-nya dulu guys ya. Oke, ada Winter. Oh, Winter lagi guys. Kita ambil 2 Winter aja ya, untuk pengaman ya. Oke, Mia ambil aja. Oke, ada Zilong. Oke, ada Thamuz lagi guys. Oke, 1-1 bintang 2 guys. Oke, Belerik ya. Oke, Zilong ya. Belerik bintang 2. Oke, tahan dulu gini ya, kita jual aja Hilda ya. Hilda nggak usah bintang 3 ya. Oke, kita simpan Thamuznya, jangan lupa. Ini Winternya kok di Hilda dua-duanya nih. Aduh, sempat nggak pindahin tadi? Nggak sempat guys, harusnya kasih Thamuz satu guys. Sama di 1-1 harusnya kita pasang ya. Nanti kita pindahkan guys. Kalian lihat guys, apalagi nih udah aktif Inferno nih guys ya. Dari di awal Thamuznya langsung nge-skill nih guys. Thamuznya langsung nge-skill ya. Jadi kalau gua perhatikan guys, kalau kita main Inferno ini, kalau Thamuz sama Kufra yang kita pasang, sama-sama hero 3 gold, yang dapat mana yang full itu Thamuz guys, bukan Kufra. Tapi kita lihat deh guys, apa kebetulan aja ya, apa sebenarnya dia random, cuma yang gua lihat Thamuz mulu yang dapat guys. Tapi kita lihat aja guys, tahu gua Thamuz selalu yang dapat guys, mananya langsung full ya. Oke, jangan lupa tadi ya, kita pindahkan Winternya ke Thamuz sama ke 1-1 ya guys ya. Oke, kita lihat lawannya siapa nih ya guys ya. Oh, ini jangan lupa ya, masukin tambahan hero guardiannya ya. Oke, kita lihat. Kuat banget guys. Baru bintang 2 guys itu Thamuznya guys. Duet dia sama Akai guys. Gak berasa guys lawannya gebukin kita. Yang ada darah kita makin lama makin full ya. Akai yang bener-bener gak tersentuh tuh guys. Sedangkan Thamuz sama 1-1 kita free hit guys. Enak banget rupanya bang combo ini bang. Bang Yannick Novianto yang request ya. Enak banget bang kombonya bang, luar biasa ya. Oke, nice. Thamuznya ada bintang 2 ya. Oke, kita masukkan ini aja ya. Berarti kita nggak pakai Kufra guys, kita pakai Tigreal aja yang punya sinergi guardian ya. Berarti kita udah aktif nih guys, 6 guardian ya. Bisa nggak ke arah 4 Inferno?
Bisa sih guys, kalau mau tinggal cari God ya. Tapi nggak perlulah kita ke arah 6 Inferno guys. Kita lebih pilih ke arah 6 Kadia nanti guys. Sesuai rencana awal kita ya guys ya. Kufra jangan lupa kita jual. Jadi hero-hero Guardiannya kita kumpulin. Yang kemungkinan bisa bintang 3 guys ya. Sama hero-hero Kadia aja guys kita kumpulin. Wah kalian lihat guys, udah 6 Guardian nih guys. Tebel banget itu si Akai ya. Tamusnya juga udah mulai tebel banget nih, nggak kurang-kurang lagi darahnya guys. Kita lihat Yuzhong bintang 3 bisa apa. Udah nyala winternya guys. Wah ini enak banget ya, sejak kita nyala 4 Guardian tadi ya, udah nggak kalah lagi kita ya. Darah kita dari tadi kan tinggal 60 guys, udah menyala-nyala terus nih. Nyala bangku ya. Wah ini eksperimen combo berhasil nih. Enak banget nih kalau berhasil seperti ini guys. Buat nge-push rank gua rasa nyebelin banget ketemu yang begini guys. Bisa banget kalian coba. Yang penting kuncinya tadi Akai bintang 3 guys. Terus nyala 3K dia ya, 4 Guardian ya sementara. Oke. Apalagi kayak gini udah nyala 6 Guardian. Aduh, udah repot lawannya guys. Oke, kita tambahkan hero Kadia aja ya. Zilong yang udah bintang 2 ya. Oke, one-one kalau mau bintang 3 juga boleh ya. Tapi itu bukan prioritas utama kita. Prioritas utama kita adalah nyari Tamus bintang 3 guys. Oke, nggak ada ya Tamusnya ya. Oke, nggak ada Tamusnya. Yuzhong ya, Yuzhong mau bintang 3. Tapi berat nih, kita udah di slot 7 ya. Tapi ya kita coba aja dulu guys. Oke, kita cas dulu deh ya, baterai udah mau habis tadi guys. Oke. Kalian mata di Tamus aja guys. Silahkan gebukin deh Tamusnya. Kalian gebukin aja, nggak kurang-kurang guys. Itu baru agak kurang dikit nih. Oke, nggak masalah, gebukin aja. Tapi Akainya bener-bener strong tuh guys. Nggak kurang-kurang darahnya ya. Oke, masih ada Winter ya Tamusnya. Kalian lihat guys, damage-nya masih yang paling besar di 1-1 ya. Kedua baru si ini ya guys ya. Kedua baru si Tamus ya. Gak masalah. Nah 1-1 lagi guys. Guys, mau bintang 3 juga kah 1-1-nya? Oke 1-1. Oke Yuzhong boleh. Kalau mau bintang 3 juga. Waduh penuh nih slot nih. Kita buang aja lah Hilda, nggak perlu sama Beleric ya, bintang 3 ya. Lolita lagi ya, makin susah ya. Tamus saja nih, kita fokus cari Tamus sama one-one aja kalau begini guys. Berarti ini kita buang aja dulu ya, kita ambil Tamus ya. Kita fokus jadiin Tamus bintang 3 sama one-one juga guys ya, kalau bisa guys. Oke, kita lihat. Wah ini banyak banget nih yang main Mystic tadi ya. Mystic Summoner dia udah pada bintang 3 tuh. Tapi monyetnya masih bintang 1 guys. Oh dia nyala Astro juga ya di ini guys. Di Zaz-nya dia kasih ya. Oke kita lihat. Bisa apa dia guys. Di hadapan Tamus Guardians. Menggunakan Commander Pau skill 3 ditambah duet sama si Akai guys. Bener-bener repot lawannya guys. Tamus lagi satu hit. Nice. Tamus bintang 3. Ini bener-bener kita buat lawannya Cak Silo. Nah kita lihat. Kita pajang dulu nih Tamus bintang 3 kita guys. Di depan sendiri. Oke kita pindahkan lagi guys. Taruh aja depan semua guys hero-hero guardiannya ya. Sama hero-hero Kadia cuma one-one aja di belakang guys. Karena kalaupun ada yang flicker ke arah one-one langsung dia masih ada winter guys. Harusnya masih aman ya. Oke bener-bener gak kalah-kalah lagi guys. Kalian lihat seenak ini guys combo yang di request abang ini ya. Jadi bener-bener bisa banget dipakai untuk push rank guys. Kuncinya tadi yang gua harus ulang-ulang lagi guys. Akai bintang 3 nyala 3K dia. Udah beres hidup kalian guys. Kelar udah ya. Oke Beleric bintang 2 lumayan. Kita kumpulin lagi ya. Kalau bisa bintang 3 makin oke. Tapi kalau menemuin slot kita jual aja nanti guys.
Tapi udah oke okay lah ya, karena Thamusnya udah bintang 3, paling tinggal cari Wanwan nih guys. Oke, ada di sini ya Tigreal ya. Slot kita penuh nih. Yuzhong tinggal satu ya. Aduh, tanggung banget ya. Tahan dulu aja begini ya, nanti kita ambil Tigreal ya guys. Kalian lihat mata di ini guys, Thamus ya. Waduh, darahnya udah kayak penggaris guys, Thamusnya. Gak berasa guys, diseduh Kiru sama kumpulan Hayabusa begini. Ayo, 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 ngumpul sini, ngumpul, ngumpul. Baru mulai kurang tuh guys darahnya. Kalian lihat guys, setelah digebukin monyet bintang 2 ya, rame-rame ya. Tapi full lagi guys darahnya, karena dari ulti ya, dari ultinya si Thamus ya. Nice banget. Waduh, musuhnya udah pada sekarat nih guys. Bisa nggak Wanwan bintang 3 ini guys? Semoga bisa ya guys ya, Wanwannya bintang 3 guys ya. Oke, kita tahan dulu begini guys. Masukkan tambahan Irokadia ya guys ya, masukkan Loi ya. Waduh, kurang satu lagi nih guys. Kalau bisa dapat slot nih, dapat slot. Slot kita udah ambil ya tadi ya. Iya, slot udah kita ambil. Kalau gitu kita perlu naik slot lagi ya. Waduh, mahal banget lagi tapi ya. Kalau mahal begini agak repot nih guys untuk naik slot nih guys. Siapa yang kita korbankan ya untuk nyalain 6 Kadia ya? Gak ada ya guys, nggak bisa ya. Kalau kita lepas Thamus, nggak mungkin Thamusnya hero kunci kita guys. Kalian lihat guys, Thamusnya geli-geli doang guys dipukulin, tapi kalau Thamus yang mukulin berasa guys. Kalian lihat guys. Loh, double kill guys terjadi. Nice banget combo ini bang. Jadi boleh banget bang abang praktekin gameplay ini bang, untuk nge-push rank menggunakan Hyper Thamus Guardian menggunakan Commander Pau skill 3. GG banget bang. Asli ini bener-bener GG banget. Bisa banget dicoba. Oke guys, mungkin segitu kontennya hari ini guys. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah request. Jangan lupa guys untuk bantu perkembangan channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe guys ya. Bagi yang mau request, silahkan. Gua sangat terbuka sekali dengan requestan-requestan kalian. Cuma kalau requestannya sudah lagi banyak yang ngantri guys, gue tetap langsung kerjakan guys. Sebisa mungkin, secepat mungkin gue kerjakan. Tetapi akan di-upload sesuai antrian ya guys ya, antrian request. Oke, begitu saja guys. Terima kasih yang sudah mendukung terus channel ini. Semoga Tuhan dapat membalasnya guys ya. Tuhan memberkati. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.